Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Bagi bubu kucing tata. Ini dong, bodoh dia. Halo guys, balik lagi dengan gue Ari. Kali ini gue mau review lagi perumahan. Ini gue lagi di Jalan Raya Ciputat Bogor. Nah, pokoknya gue mau review-review di sini lagi ya. Oke, saksikan terus videonya. Bagi teman-teman yang baru bergabung, jangan lupa klik like, terus komen di bawah kalau ada pertanyaan, dan juga di subscribe dan nyalakan tombol lonceng notifikasi biar gak ketinggalan video-video kita selanjutnya. Oke, sekarang gue jalan dulu ya. Kamu gak mau nyebutin rumah hits di Sawang Dosa? Halo guys, balik lagi dengan gue Ari. Gue di sini bukan di tempat rumah makan ya. Jadi ini gue di perumahan. Ini enak banget tadi ada beginian dikasih fasilitas begini. Ini perumahan baru banget jadi. Jadi sebenarnya dia udah punya proyekan yang pertama di deket sini juga di daerah Parung, Jawa Barat. Ini dia buka untuk yang tahap keduanya. Mau tahu rumahnya kayak gimana? Karena ini keren banget rumahnya. Yuk, kita saksikan dulu rumahnya. Oke teman-teman, jadi di perumahan ini Kirana Indah 2 ini sebenarnya ada 3 tipe, tapi yang baru jadi ini yang satu tipe, tipe 33/60. Ini luas tanahnya tuh 60 dan luas bangunannya 33 ya. Kalau teman-teman bisa lihat fasad depannya itu nyangka nggak ini kalau ini satu lantai? Karena tinggi banget ya fasadnya itu, ceilingnya tuh tinggi banget. Jadi seakan-akan kalau dari luar itu orang ngiranya ini untuk dua lantai. Ini untuk area carportnya, dan dia dibikin agak tinggi ke atas gitu ya. Tapi desain seperti ini nggak mesti selalu ini rumah ini banjir. Dan ini untuk area tamannya. Terus ini di sini di depan itu jendela udah gede-gede banget. Dan di sini ada jendela yang desain melengkung gini nih. Ini istri gue suka banget nih desain seperti ini nih. Jadi terlihat luas kalau dari dalam rumah. Yuk kita masuk ke dalam. Terus ini juga agak naik sedikit. Dan lantainya ini dia menggunakan granit ya, 60x60. Kusen-kusennya dia pakai aluminium semua. Ini jendela. Nah ini pintunya. Yuk masuk dalam. Di sini teman-teman bisa jadiin area untuk ruang tamu atau bisa jadi untuk ruang keluarga ya. Cuman kayaknya sih ruang tamu juga lebih bagus sih. Ini jendelanya tuh gede banget. Dan nih, bisa teman-teman lihat di atas tuh ceilingnya tinggi banget dan ada jendela lagi. Mungkin kalau mau iseng-iseng bikin lantai mezzanine bisa juga sih.
Jadi di rumah ini tuh hemat listrik lah. Kacanya besar-besar. Sekarang kita lihat ke kamar dulu, kamar yang di depan nih tadi nih. Inilah makanya kenapa kaca seperti ini tuh digunakan, jadi kamar ini terlihat lebih luas banget. Ada kaca besar. Mungkin kalau teman-teman khawatir, karena waktu itu ada yang ngomong juga sama gue, kalau kaca begini nanti dipecahin orang atau gimana, pasang tralis aja di sini. Jadi seperti itu. Ini juga jendela yang bisa dibukanya tuh gede banget. Sirkulasi udara dan pencahayaan di kamar ini tuh enak banget lah. Di sini juga ada kaca lagi tuh teman-teman. Biasanya kan di pintu ini ventilasi udara ya, dia kaca nih. Oke, kita ke kamar mandinya nih ya. Wow, menarik banget. Ini harga rumah 300 jutaan mulai, tapi dinding kamar mandi keramiknya gini full sampai atas. Dan motif-motif seperti marmer nih. Ini yang pasti klosetnya udah kloset duduk. Lanjut kita ke kamar yang kedua. Ini lebih sedikit lebih kecil. Dan di sini ada jendela juga yang dia menghadap ke area dapur dan juga halaman belakang nih. Yuk kita lanjut sini. Jadi ini sebenarnya nanti ada pintu ya teman-teman. Tapi karena ini emang belum 100% jadi rumah contohnya, jadi masih los seperti ini. Karena emang ini benar-benar project baru. Ini untuk area kitchen setnya di sini, dapetin ini dan zincnya. Yang terpenting lagi, dia ini temboknya udah hampir full ya. Jadi teman-teman udah enak banget kalau mau nutup, tinggal tambahin sedikit aja. Di sini juga masih ada area yang cukup besar nih, sekitaran mungkin 1 meter. Di sini teman-teman bisa buat cuci atau buat jemur dan bisa buat halaman juga. Taman-taman kecil di belakang. Menarik ya rumahnya, harganya juga. Nanti gua kasih lihat price list-nya berapa. Teman-teman, jadi ini untuk harga dari Kirana Indah Residen 2. Harganya di start kalau untuk yang cash di 385. Ini untuk persyaratannya. Nah, promo ya teman-teman ya, DP all in 5 juta. Udah free biaya-biaya. Ini untuk set plan-nya, dia sekitaran 6 hektar, terus total unitnya ada 420 unit. Dan ini tipe-tipe lainnya ya teman-teman, jadi ada tipe yang besar lagi.
modelnya hampir sama semua. Ini kalau teman-teman pengen tahu speknya lebih lengkap, ini bisa dilihat. Gimana teman-teman, udah lihat kan tadi rumahnya itu keren banget ya. Padahal itu satu lantai, jadi kayak dua lantai. Itu padahal tipe yang paling terkecil. Di belakang gue itu yang lagi dibangun, itu tipe yang paling besar. 4598 tanahnya. Ini juga baru banget ya, baru banget bener-bener. Mereka baru dibangun, ini baru di cut and fill tuh. Belum ada yang dibangun lagi. Jadi kalau teman-teman nanya, ini pasti inden. Terus, lokasinya itu deket banget ke Pasar Parung ya. Jadi tadi kalau gua kan karena masuknya dari Kirana 1 itu agak jauh, tapi ini sebenarnya dekat ke Pasar Parung. Sawangan? Terus Sawangan? Sawangan juga dekat yang pasti. Terus promo di sini DP hanya 5 juta all in. Terus kalau harga cash yang pasti lebih murah dibandingkan harga KPR-nya. Kalau teman-teman tertarik. Oh iya, gua lupa juga di sini ada fasilitas, pasti yang ada masjid. Terus ada lapangan futsal, voli juga ada. Ya pokoknya lengkap di sinilah. Ini ada sekitaran 400 unit. Ininya untuk lahannya itu sekitaran 6 hektar. Dah, sekian dulu video dari gua. Semoga bermanfaat untuk teman-teman yang lagi cari rumah. Oke? Jangan lupa di-like, terus komen kalau ada pertanyaan, di-subscribe dan nyalakan tombol lonceng notifikasi biar enggak ketinggalan video-video kita selanjutnya. Ya, dadah guys, sampai ketemu di video-video selanjutnya.